Sebelumnya di Mamas Karyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan rezekinya kepada kita hari ini. Saya Singo Kubro, bahaya. Iki suruh kendol tentang sayur dong. Dapat hadir lagi malam ini kepada para sedulur ataupun netizen ataupun master mbak terdimanapun berada. Iya. Di malam hari ini kita berdua dikasih kesempatan ya mas. Iya. Dapat hadir untuk menggempur padepokan tentang sejagat yang sebagaimana sudah dikuasai oleh makhluk lubuk bumi. Dan kita itu hari ini kita itu dapat tugas. Iya. Bahwasannya malam ini tuh kita harus berkumpul. Iya. Kepada Potakers itu loh. Potakers. Iya kan. Janji ini nang kene. Ah, janji ini kiku kita ketemu nang kene. Bariku kita langsung ngarah nang padepokan. Karena padepokan itu wis kacau balau. Kacau balau. Morat marit pokoknya. Iya, morat marit kayak jenggot kita itu. Nah, iso yo padepokan iki kembali koyo mbiyen. Iya, iku sing penting iku. Karena keadaan apa itu, kedatangan makhluk rubuk bumi iku sangat meresahkan. Lho iya toh. Jadi seorang kita iku berangkat. Yo alangkah baike kita iku bersolawat di sini. Iya kan? Tinggi. Monggo, mulai. Monggo dong. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Kanggo para sedulur, salawat teruslah bersalawat. Karena dengan kita bersalawat, semoga kita itu jadi menungsa itu yang lebih bersyukur. Ya, betul, kan, Mas? Betul, betul. Karena dengan bersalawat itu kita diadoke dari segala macam mara bahaya. Dan semoga dengan kita bersalawat itu kita untuk syafaat itu di akhir zaman. Amin ya Rabbul Alamin. Amin, amin. Karena itu yang paling penting ya. Loh, iya toh. Kamu para sedulur, selalu terus doain kami. Para warok ataupun para putakos, siapapun sing bantu, terus dukung kami, doain ojo sampai bosen iku ya. Karena doa iku sing paling penting ya kan. Kanggo kita iku melaksanake tugas iki lho. Jane untuk tugas kan. Loro. Iki wis kewajiban kita. Kita harus saling membantu. Aiku ya, saling membantu. Yo enggak iso bantu duit, yo bantu apa jenenge? Tenaga iku, ya kan. Jadi kita iku isih nunggu botakers. Omongnya iku mau kita wis janji nang simpang lima. Simpang lima. Simpang lima yo. Iya, aku nek petuk simpang iku aku pasti lali aku. Lah nek kanten simpang ke priye pura enggak lali. Ya iya. Karena nek arah belok rono, belok rene, apa rono ngono iku lho. Cumut yo. Mumet. Mumet iki kira apa? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alal ki alal. Apa ya? Kok berumur? Yang lainnya kemana? Yang lain ini eneng kepentingan ataupun isi bertopo ini nambah power semakin kekuatan kita ini. Lo ini kok gerokong telu? Memang telu, memang telu. Enam iki. Ora bayangan. Memang telu. Lah iki mbak gento. Beda. Alhamdulillah, jenenge aku arek melu dalan sing apik. Alhamdulillah ya Allah. Sajane sing karep iku aku koyo ngene iki. Tapi aku ngene ae lah. Ayo kan. Jane sing penak lain dhewe ngono. Papat sedep ya mie berarti mbak apa ya sedep mie sedep. Oh kelingan yang dikei mbak para sedulur yang hamba Allah dikei mie sedep. Mie sedep. Nah, iya mie sedep ini gak salah. Jadi iki mau kan memang berarti janji iku ditepati. Ditepati dong. Masa ID kira penyelakani sampean-sampean kan. Pertamanya aku kayak apa Kang Mas Gento ini aku gak tondo tapi kan musuh orang tak serang ini woi lontong sayur rupanya Kang Mas Gugin itu berarti kode etiknya aku mau selontong sayur. Lontong sayur itu kok ini aja berzikir ini berzikir mbah berzikir mbah. Oh, bukan iya. Berpikir. Perbanyaklah berzikir, jangan banyak berpikir. Ini iya. Awak kan berpikir tapi enggak bergerak ya, waduh. Waduh. Jadi wis padha siap toh. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah.
Ya nek wis siap, nunggu apa meneh wong Mas? Yuk. Lebih cepat, lebih bagus. Ngono lho. Iya bener. Ikan sepat ikan gabus daripada ikan lele. Lebih cepat lebih bagus daripada bertele-tele. Berang-berang naik pangkat berangkat. Iwak betik, iwak belanak. Iya mbak. Sampai narik apa? Iwak betik, iwak belanak. Iwak gabus, iwak teri. Iwak. Mana kayaknya ini malam semangatnya Lino. Wow, harus semangat, selalu semangat. Jadi keadaannya Mbak Suramenggolo gimana? Udah baikan belum? Oh, sangat Mbak Suramenggolo itu alhamdulillah dimulai metalisir awake terus dia nambah power itu dia betopo di situ dud dari kongko mungkin siap dia kita bersatu meneh lebih kuat. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu Assalamualaikum. Apa yang kalian datang kemari? Oh. Mana Karyo? Saya nanyakan Karyo. Dan tawanannya. Kamu bisa lihat. Bisa. Guru tidak ada bersama Karyo kan? Itu lagi. Selain itu apa tidak ada jawaban lain? Oh, sekarang sudah membawa anggota ya. Sudah mulai takutkah kamu manusia? Tidak. Jadi kenapa? Kami apa? Tidak akan pernah takut. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru kami dan juga orang tua kami. Yo. Rumah ke itu. No. Apa we wedi mek rojo? Apa we? Hei, manusia. Ada apa? Diamlah kau yang di belakang. Tidak usah mencampuri. Aku duwe cangkem kok kon meneng. Sudah Pak, kemari saja Karyo. Balik lagi kalian, cari Karyo bawa kemari. Kowe putih kok kepengin ya. Sudah kami katakan berkali-kali. Jadi tujuan kalian kemari ini padepokan kami. Apa? Ini padepokan kami. Kalian mengaku-mengaku pada bukan kalian itu dulu, sekarang menjadi istana kami. Eh, menang weh. Oh, yuk.
meracuni hidup. Kalian berusaha untuk mengambil ya. Jangan mimpi kalian anak muda. Apa kalian sanggup menghadapi kami? Insya Allah kami sanggup. Kalau mungkin. Kalian terlalu memimpi kalian untuk mengambil di sana kan. Bangunlah, bangkitlah dari tidur kalian. Hei, panglima kecelok, tertawalah sepuasmu. Kalian sudah mengambil pusaka saya dan kalian ingin mengambil istana kalian? Oh, cukup pusaka saya aja yang kalian ambil. Tapi kalau istana ini tidak akan pernah kami biarkan sebelum Karyo kembali kepada kami. Kalian mimpi toh. Ini istana siapa? Sekarang menjadi istana apa? Bahaya itu saya. Sentak ayo wes ya. Istanamu ya. Iya. Kalian mau ambil ya? Kalian akan mengambil hak kami. Pasukan, coba hadapi mereka. Kalau mereka mau sanggup. Hei, makhluk aneh. Apa yang kau nonjol mengarapmu? Marisih mataku dulu. Astagfirullah. Iki pasti kena ajab ini. Iku Allah, iki pasti akibat sambut saman diman bengkak itu mulu kan. Jadi bagiannya sampai nih gitu. Gampang. Ini lain gigi sing lain iki. Tak gawe bengkak kabeh jaran. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati weh. Iki akibat kapotan bawa iki. Astagfirullahaladzim, kena setan kumuk iki rasane. Kula maka ki aja ngeyel iki. Antes kawanmu padha kurus kabeh, jatah mangane mbok pangan kuwi. Oh,
Kali kok tak hari langsung tepar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shuddinas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shuddinas nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shuddinas nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Pasukan, bangkitlah. Lihat, bisakah kalian seperti ini? Eba isim dari masalah ini. Tidak akan mampu dari masalah. Apa enggak lebih bagus itu panglima ini kita paten di sini? Sabar, Mbak. Tidak semudah itu kau. Hidup dan matinya seseorang hanya Allah yang tahu. Jodoh, maut, pertemuan, rezeki, Allah semua yang mengatur. Jadi itu ini enak dipaten ini. Enggak. Apa yang mati itu mati orang menang. Iya, benar. Kita yakin bahwasanya Allah bersama kita, maka kita juga enggak bisa mengukur seberapa panjang umur makhluk ciptaan Allah. Benar. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Lebih cepat, lebih bagus. Apa setidaknya kalian pergilah dari sini, bawa kemari karyo kemari, kami tinggalkan kita. Suatu saat guru kami akan kembali dan membawa kabar yang gembira. Biarkanlah guru kami berperang di kerajaan lubuk bumi. Biar kami yang menyelesaikan. Dia tidak akan mampu untuk menghadapi raja kami. Lihatlah nanti apa yang terjadi. Oke, ngomong gue. Selulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shuddinas nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shuddinas nas, minal jinnati wan nas. La Allah wa la quwata illa billahi al-alim.
Allah. Panglima, bakal lo mbak. Mending gue ku minggat lo kok gini. Yo, ojo gawe kerusuhan lo. Kalau bicara, saya tidak mengerti. Oh iya, lah dia, gue nggak bisa bahasa lah Jawa ya. Hei, Panglima, sebaiknya kamu itu pergi dari sini. Sebelum kamu saya matiin. Bawa kemari kari. Baru pemikir. Ini budek. Kami tidak akan pergi sampai kapanpun kalian datang kemari. Kalau kamu gak mau pergi, terpaksa saya yang pergi. Loh, mau? Seperti itu, Mbak. Enggak. Kalau kamu gak mau pergi, terpaksa kamu saya matiin. Mbak. Kamu boleh tidak akan itu. Mampu kali. Oh, sombong ya. Silakan saja. Allahu Akbar.
teman. Kenapa? Apa-apa. Kalau kau pun agak terkuras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inilah kami kekuatan agar bisa membuka pintu kau itu, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa telur. Aku ini mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepuh ke air lagi. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya kita akhirnya semua lagi lima. Terima kasih ya Allah. Tapi kenapa senopatinya itu biru? Saya curiga. Ada apa? Pikir rupanya si jenang senopati ini. Bah, mbah jangan bah, bah. Bah. Dia kalau ngamuk cuma bergoyang. Wah, wah, wah. Bah, bah, bah. Bah, jangan bah. Mau cepat gagal. Baik.
Bagaimana kalau kita mundur dan susun strategi agar bisa menebus kekuatan yang dipakai dalam diri. Kita bisa payah-payah kesusahan masuk nang kene kok malah mundur lho. Tapi kita enggak bisa menyerang begitu saja. Iya. Sementara beliau mau kita dekatin aja beliau enggak bisa. Ya aja nyerah lo, kita gunduhi Gusti Allah. Tapi kalau Gusti Allah belum menghendaki itu, pasti ngerungok deh. Yang penting kita yakin. Coba kubur kita masuk ke kekuatan kita. Jadi jebol ini. Apa gue mampu dong? Mampu enggak itu. Apa salah itu coba. Walaupun nyawa singaku protarwan. Benar ya Mbak. Oh bilang mereka mati pun menggunakan gaya. Yang itu pasrah. Ini pasrah. Kadang ini kedinginan sebut. Senopati Maluk Bumi. Mbak. Ayo lo, mateni. Bikin deh ini masih ngeresah ke kita. Tapi gak bisa didekati lo mbak, bagaimana caranya? Pagarnya sangat kuat ya. Guru pernah berbicara kepada kami. Melawan musuh tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus menggunakan akal, gak boleh pakai okol. Ya bener ya bang, awak masih ngomong. Tapi kita itu wis masuk nang kene lho. Wis nanggung to. Musuh kita wis nang ngarep moto iki. Walaupun coba kita bersatu untuk menembus pagar gaib yang di. Ngono. Apapun ceritane, sing penting kita itu bersatu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa Good luck.
Allah Akbar. Kita sudah berhasil mengalahkan panglima mereka. Tinggal kita mengalahkan senopati. Tapi aku mau, aku nggak percaya kita bisa mateni panglima nih. Itu berkat keyakinan kita berpasrah kepada Allah. Mungkin kudalan itu. Kita harus mencari cara bagaimana caranya untuk menghabisi senopatinya. Aha! Nopo itu? Aku nduwe Edi. Edi. Ide, Mbah. Ah, ide. Macam anak kalau kita itu balik mana? Loh. Tunggu, Mbah. Kita tidak bisa gegabah. Dalam keadaan kayak gini, nggak bisa kembali gitu aja, Mbah. Aku itu, Mbah. Kudu arep masuk padepokan. Begini caranya, Mbah. Kemarin kita ada jumpa sama guru. Kalau kalian ingin mengalahkan mereka semua dan mengusir mereka semua, kita harus bersatu. Bersatu. Para botakers dan juga para keluarga warok itu harus bersatu. Baru kita bisa mengalahkan mereka. Nah, sementara masih ada lagi saudara kita yang belum hadir seperti Nyeni, Suramenggolo, Jayadipo, Sakti, Grandong, dan Mbah Blangkon juga, si Ibu juga belum ada. Benar, Bu. Bagaimana caranya? Begitu kita harus kompromi sama mereka dan pokoknya kita harus menyerang secara cepat. Iya, benar. Bagaimana menjumpai mereka? Ya ampun, kita kontak hati naik masing-masing. Nah, benar itu. Enggak, dia pokoknya. Di telepon. Ya udah. Kita sudah berhasil mengalahkan panglimanya, berarti kita tinggal mengalahkan senopatinya. Ya. Ini berkat dan dukungan dari para netizen dan ridho dari Allah Taala. Ya. Dan mungkin besok akan kita kembali bersama para warok yang lain. Dan semoga kita berhasil mengalahkan senopati mereka. Semoga kalian terhibur dengan apa yang kami tampilkan buat Anda semuanya. Intinya terus doa dan dukung kami agar kami bisa mengalahkan senopati mereka dan kita bisa kembali ke padepokan kita seperti semula. Amin. Saya Master Agung. Saya Master Han. Saya Master Andri. Saya Singa Kobra. Bahaya. Saya Suro Kentol, lontong sayur. Kami akhiri, billahi taufik walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kembali. Sajelur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging nyojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi bingo menggimari gusti ojo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal ilmu bisa mancing gawe pekal ojo jaluk nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.